Dan hari ini belajar string atau input data ya. Di sini saya ada ini kita belajar string, percobaan, percobaan tidak ada ya, dia tidak muncul di sini, tidak tercetak karena kita belum mencetak apa-apa ya. Jadi kita bikin variabelnya ya. Ini kita print A. Coba kita run. Ya, dia muncul di sini. Seperti ini ya. Hari ini kita belajar string ya. Kedua, kita bikin variabel B, kita isi dengan apa, kabar, kemudian kita run, siapa tidak ternyata error ya. Jadi si string ini beda dengan si number. Jadi kalau string ini dia memerlukan tanda petik. Seperti ini. Ya, seperti ini. Bisa satu atau dua ya. Kemudian kita run. Ya. Ya, muncul di ya tercetak. Apa kabar? Bisa juga kita menggunakan tanda petik dua ya. Misalnya kita buat laptop income, kemudian saya print C, kemudian kendaraan. Dia akan tetap elektron. Dalam string ini kita bisa menggabungkan dua kalimat atau beberapa variabel ya. Misalnya contohnya kita akan menggabungkan variabel B dan C ya. Seperti B plus C mau tambah ya. Jadi taran apa kabar elektron? Dia akan tetap seperti ini. Tetapi dia di sini apa kabar elektro umpam itu dia tidak mempunyai spasi. Caranya ada pertama ini kita bisa menambahkan spasi di sini ya. Di variable C ini kita tambahkan spasi kemudian kita run. Ya, bisa ya. Itu untuk cara yang pertama. Kemudian yang cara yang kedua, kita bisa mengganti tambah ini dengan koma dan kita run, hasilnya sama aja ya. Jadi ada dua cara ya, pertama tambah spasi atau koma. Kemudian bagaimana dengan cara penulisan hari? Kita bikin variabel D,
kita bikin, sorry, hari ini Jumat. Kita run ya seperti ini ya, hari ini Jumat. Bagaimana kalau kita ubah petik duanya itu kita taruh di dalam, apakah bisa petik satunya di luar, bisa atau tidak? Ini kak bisa, tetapi apabila kita ganti dengan titik satu, dia error ya, karena dia menganggap pasangan titik ini ya, pasangannya titik ini yaitu ini, jadi ini tidak bisa. Oke. Seperti itu ya. Atau bisa dengan menggunakan seperti ini ya. Kemudian kita run. Hari ini Jumat, sama saja ya. Kemudian kita juga bisa mencetak beberapa kali variabel ya. Dari string ini misalnya kita akan mencetak elektron pump, elektron pump, elektron pump. Misalnya seperti ini, C dikali misalkan 3 kali aja ya. Kemudian kita run. Elektron pump, elektron pump, elektron pump. Seperti itu. Kalau kita menggunakan tanda-tanda matematika seperti ini, dia tidak akan memperhatikan spasi di sini. Seperti ini ya. Kemudian di string kita juga bisa menggunakan inputan data. Inputan data ini ada yang berasal dari user atau dari mesin atau data sendiri ya. Ada juga yang dari berasal berasal dari pemrogramernya. Yang kita akan pelajari di sini itu inputan dari si usernya ya. Kita bikin variabel perintah ya. Input input dan seperti ini. Ini adalah ini aku dulu ya. Selesai. Misalnya seperti ini, input kita run. Nah, maka di sini dia akan tanda kursor ya, tanda kursor. Kita ketik di sini, misalkan elektro untam ya, untam, enter. Kita juga bisa membuat satu variabel yang menentukan isi dari variabel tertentu. Misalnya kita bikin E. Seperti ini ya. E ini adalah sebuah variabel yang isinya si user sendiri yang menentukan. Kemudian kita sekarang tidak ada ya. Coba kita tulis
tambah. Nah, berarti si E ini variabelnya sekarang tuh apa kabar ya? Kita jadi bisa langsung print. Kita tulis print. Run. Ini. Kita dia akan tercepat ya. Kita juga bisa menambahkan di sini ya. Halo. Bagaimana kabar kalian? Kemudian kita run. Halo, bagaimana kabar kalian? Ya, seperti ini. Nah, di string ini kita harus selalu menaruh tanda petik ini ya. Bisa yang satu ataupun dua. Seperti itu. Kalau tidak menggunakan ini, dia tidak akan muncul di sini. Kita baik-baik saja. Dia tercetak baik-baik saja. Kemudian kita mencoba membuat ini harus dulu, sorry. Tuliskan nama, terus di sininya website kami sama kemudian senang Anda berkunjung kita sebaran. Ada ya, kita tuliskan nama ID ya. Selamat datang di website kami ID, kami senang Anda berkunjung. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kopinya mohon maaf dan terima kasih.